guys, so, balik lagi channel aku dan welcome to Ngabuburit 101 with me, Anjay. Kemarin ada yang ngomong, kenapa sih ada Anjaynya? Because it's me, Anjay, it's me, it's Anita Jayanti, ya. Jangan salah kaprah dan maaf banget nih aku pakai kerudung yang super duper. Sebenarnya mukena nenek aku, cuman ini pas banget ya mukenanya di muka aku buat kali ini nge-review. Jadi maaf ya kalau aku kayak ibu-ibu yang di iklan Ramayana, I'm sorry. Jadi sebenarnya ini tuh video yang spontan banget. Nah, tadi aku habis ke Superindo. Nah, rencananya tuh aku pengen nyari toner. Aku tuh nyari tonernya si Pons, cuman gak ketemu-temu di Superindo, gak pernah ada. Nah, jadi akhirnya aku nemu lah tonernya Nivea, ya kan. Terus kemarin juga Nivea kayak baru ngeluncurin produk baru gitu. Yang ini, micellar air skin breath yang 0% alkohol. Ini yang apaan sih nih? Normal to oily skin. Terus aku salah beli. Aku tadinya beli toner tapi malah beli micellar water juga. Nah, kebetulan ini juga untuk normal dan berminyak. Jadi dua-duanya ini untuk normal dan berminyak. Nah, maksud dari pembuatan video ini adalah aku pengen ngeliatin ngeliatin perbedaan antara dua ini. Kalau nggak salah sih harganya sama nih. Tadi aku liatin yang harganya sama kemarin. Oke, jadi ternyata hilang ya. Siaul banget. Nah, aku memang sehari-hari pakai kacamata. Aku mau beli kacamatanya. Hah, beli kacamata di mana? Nah, jadi aku memang biasanya sih nggak pakai micellar water langsung gitu ya. Kalau misalkan bersihin muka yang heavy ini, aku pakai foundation dan dempul banget. Nah, aku bakal pakai yang makeup clear micellar water dulu di sebelah sini. Ini yang biasa, yang pertama. Ini ada alkoholnya deh kayaknya. Hah? Nggak ada sih. Tapi ada PEG-nya. Wow, ada busanya. Oke, let's try this. Katanya sih bagus ya. Dan lebih bagus daripada Garnier. Jadi kayak gini nih, sebelah sini. Menurut aku sih lumayan ya, gak bersih-bersih amat sih. Tapi lumayan lah daripada micellar water yang Garnier atau micellar waternya Wardah. Ini lumayan banget, lumayan ngangkat. Eh, kok Wardah ya? Micellar waternya aku tuh udah pernah pakai Garnier, cuman gak cocok karena alkoholnya nyenter banget. Terus Pons sih biasa aja sih sebenarnya. Ya mungkin hampir sama lah kayak gini. Terus aku mau cobain yang sebelah sini dulu. Sekarang aku mau cobain yang baru ini. Skin Breathe. 0% alkohol. No rinsing, no perfume. Ini obat kakak. Bukan obat itu. Ini obat kakak, bukan. Cairnya sih sama kayak yang tadi ya. Baunya ada sih sebenarnya baunya. Sama ya bunda, ini sebenarnya non parfum. Ini sih menurut aku bagus ya, bagusan yang ini, yang micellar water skin breathe, karena dia ngangkatnya tuh lebih bagus. Ini belum hilang, nanti aku bakal bersihin lagi. Cuman ini ngangkat foundationnya lebih bagus menurut aku loh. Dadah, hai jerawat. Ini dua-duanya tuh sebenarnya gak ada rasa-rasa alkoholnya gitu. Kalau misalkan si Pons, walaupun tulisannya gak ada alkoholnya apa, aku gak tahu. Tapi kayaknya gak ada etanol juga sih. Tapi itu masih berasa ada alkoholnya, apalagi Garnier itu nyantar banget. Aku pakai mascara yang waterproof juga by the way. Dan ini tuh kayak ngangkat gitu. Yang ini masih ngegumpel maskara-maskara, tapi yang ini udah kayak bersih gitu. Oke deh dah, cuci muka. Nah, biasanya kalau misalkan udah habis cuci muka tuh aku pakein lagi si micellar waternya, baru pakai toner supaya kayak ngangkatnya gitu gitu. Ini aku mau pakai lagi, mau coba ada lagi nggak gitu ya, sisa makeupnya. Mukanya masih putih kayak gitu. Hah? Itu mukanya putih banget. Kenapa? Emang mukanya begini udah? Enggak di makeupnya.
Ya tapi putih banget. Ya emang putih. Kalau ngelapin tuh jangan ke bawah, ke atas. Lapin dong. Ngelapin ke bawah lama-lama. Ya, ini kita lihat pemirsa cuman ada sedikit banget. Ini sedikit banget, bisa lihat gak sih kayak cuman 0,2%. Sedikit banget. Oke, jadi sebenarnya aduh faedahnya apa ya? Kayaknya sih menurut aku ya, bagusan yang Becella Air Skin Breed. Kalau nggak salah, harganya sih sama aja 36.000 juga. Ini karena aku salah ambil, harusnya ngambil tadi toner. Cuma jadi dua-duanya beli micellar water. Cuman aku lebih rekomendasiin si micellar air skin breed daripada yang micellar water biasa, karena harganya menurut aku sama. Terus aku nggak tahu nih perbedaan. Oke, ini beda sih, kayak yang ini tuh lebih ngangkat gitu makeupnya. Terus kayak aku mau pakai jam dah. Ya udah pakai aja. Kayak maskara yang waterproof gitu, dia lebih bersihan pakai yang ini. Emang gak terlalu bersih banget sih, cuman ya oke lah. Kamu mau pakai jam? Oke guys, udah selesai. Sekarang sudah waktunya untuk tidur. See you guys until my next video with me Anjay. Bye. Bye. Bye bye.